Ini saya akan memperkenalkan DJI Ronin SC2 Pro Combo. Saya akan membuka packingnya, sedikit review ya. Untuk DJI Ronin, kita akan membuka tas bagnya. Di sini ada beberapa komponen-komponen, baik dia aksesoris. Nah, ini ada kabel connection. Ini untuk charge ataupun koneksi ke kamera untuk pengaturan lens. Di sini ada komponen utamanya. Nah, ini gimbal utamanya nih, seperti ini ya. Dan ini ada komponen aksesoris untuk support dudukan kamera seperti ini ya. Dan ini untuk stand atau dudukan gimbal apabila kita untuk menaruh gimbal kita di lantai atau di meja. Bentuknya seperti ini, kokoh ya sebetulnya. Dan ini termasuk aksesoris seperti duduk, masih dudukan kamera. Nah, ini untuk bisa menggunakan handphone ya. Ini ada gigitannya ya, seperti beberapa. Dan ini kabel connection juga. Kabel koneksinya di sini banyak ya, disediakan oleh DJI sendiri. Sehingga kita tidak bingung untuk apabila ada rusak, banyak seperti. Dan selanjutnya ini adalah untuk dudukan atau clamp untuk lens. Nah, seperti ini ya. Contohnya. Ini untuk about more about untuk setting-setting kamera, terus aksesoris lainnya. Nah, saya menggunakan Canon EOS untuk setting gimbal yang untuk pemula. Ini kamera EOS M50. Saya rasa ini lumayan untuk penggunaan sehari-hari. Terlalu pro ya, sehingga saya memakai kamera yang seadanya aja. Ini untuk dia, untuk aksesoris-aksesorisnya yang akan kita install ke gimbalnya. Untuk gimbal ini berat ya. Cukup berat sehingga mungkin bisa menggunakan kamera yang lebih besar kegunaannya. Ini saya akan tunjukkan beberapa fitur-fitur pada gimbal DJI Ronin. Power, joystick, dan mode untuk lens di depan dan belakang. Oke, nih kita akan persiapkan untuk start setting.